ngapain kok permisi bentar nah ya silakan 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 tafadl Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah anak-anaknya Ustazah yang udah uh, Join ke Zoom meeting hari ini Pembelajaran kita hari ini Silahkan ke uh, Jadi uh, Adabnya setiap kali Ustazahnya menyamp, uh, Mengucapkan salam Jadi silahkan dibuka mic-nya Untuk menjawab salam, sesudah dijawab salam Baru tutup kembali mic-nya tetapi selama pembelajaran berlangsung silakan dibuka videonya agar Ustazah bisa lihat wajah Ananda sekalian sekal Ananda sekalian agar e, lanjut kita pembelajarannya. Sudah? Nurul Andinda, Suci Ramadhani, Yasmin Salsabila belum dibuka videonya. Ade Irmanisa, Ya Ainus juga belum. Ustazah tunggu ya nak, silakan dibuka. Ustazah mau lihat muka-muka anak-anak yang Ustazah yang cantik-cantik jelita ini, masya Allah. Sudah? Jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah minggu lalu nah sebelum mulai Ustazah ingatkan dulu minggu lalu Ustazah sampaikan kalau eh, kita akan bahas tentang metabolisme protein lemak, ya kan? Protein lemak eh, dan juga iya eh, protein dan lemak dan asam lemak, karbohidrat, protein, lemak dan asam lemak. Tetapi karena mengingat di buku Ananda sekalian e, tidak banyak e, tentang pembahasan itu nanti mengawang-awang kemana-mana kita lanjut dulu materinya di bab, berik, bab berikutnya, yaitu bab materi genetik. Jadi buka silakan dibuka bukunya bab materi genetik atau substansi hereditas juga atau reproduksi sel samanya itu. Sudah? Kalau untuk e, metabolisme protein, lemak, e, karbohidrat, protein, lemak dan asam lemak itu nanti Ustazah bagikan aja PDF-nya. Ingatkan Ustazah ya supaya membagikan PDF-nya untuk catatan anak-anaknya Ustazah tentang bagaimana siklus metabolisme karbohidrat, protein, lemak dan asam lemak di tubuh kita. Minggu lalu kita udah bahas yang di yang di tumbuhan. Nah, kita juga harus bahas yang terjadi di tubuh kita. Sudah? Jadi kita mulai aja pembelajaran kita hari ini tanpa memperpanjang waktu. Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak. Alhamdulillah. Ya. Udah. Silakan ditutup lagi mic-nya. Yang buka yang belum buka videonya, Balkis, silakan buka videonya. Ardea Pramesti silakan dibuka videonya. Saya mau lihat uh, foto gambar atau muka-muka anaknya Ustazah. Sudah? Kita mulai pembelajaran kita hari ini bismillah uh, tentang materi genetik. Oke, nampak di situ Mungkin kalian sudah punya buku hardbooknya. Nah, kalau Ustazah nggak pegang buku hardbooknya, tapi Ustazah pegang buku e-booknya yang Ustazah bagikan pertama kali. Pertama kali kita masih daring-daring tuh, Ustazah bagikan kan e, buku e-book tentang e, biologi kelas 12. Sudah? Materi genetik dan sintesis protein. Kita masuk. Nah, materi genetik itu apa? Oke. Sebelum kita mulai, kita tak harus tahu dulu apa itu materi genetik. Apa yang disebut dengan materi genetik? Silakan yang bisa jawab sebelum Ustaz sebutkan namanya. Silakan yang bisa jawab, buka mic-nya, sebutkan nama, silakan jawab. Apa yang dimaksud dengan materi genetik? Udah dibahas itu di kelas 10, kelas 11 disinggung juga, di SMP juga disinggung, apa itu materi genetik? Silakan, Aisyah Usni, tafadol nak, Betul, masya Allah, barakallahu Fik. Jelas ya materi genetik itu adalah uh, udah ini ini siapa? Nak jangan selfie ya nak. Ustazah gak nggak menginginkan selfie di zoom ini. Oke okay. nah materi genetik itu adalah Pewarisan sifat atau yang diturunkan dari induk keketurunannya. Di mana letak materi genetik? Materi genetik itu letaknya di inti sel. Di mana di inti sel? Di inti sel nanti masuk kita ke kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. Di dalam DNA nanti ada materi genetik atau kode kode gen atau yang akan diturunkan dari induk keketurunannya atau pewarisan sifat sudah jadi materi genetik itu adalah segala sesuatu yang terpola pada induk kan induk itu nanti ada yang jantan dan betina kemudian terjadi pembuahan dihasilkanlah anak nah anakan itu nanti adalah percampuran atau pola 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 tubuhnya adalah percampuran antara induk jantan dengan induk betinanya atau sifat-sifat yang ada pada induk jantan dan induk betina akan diwariskan ke keturunannya atau ke anakannya. Itu yang disebut dengan materi genetik. Nah, materi genetik itu apa aja, Ustazah? Nah, materi genetik itu ada ada banyak. Kita bu, kita bahas dari yang paling luar. Dari yang paling luar kita masuk dulu ke inti sel. Pembungkus inti sel disebut dengan membran inti. Nah, Ustazah singgung dulu. Kalau kita bicara tentang membran inti, kita akan bahas tentang dua jenis organisme. Ada organisme prokariotik, ada organisme eukariotik. Apa yang disebut dengan organisme prokariotik dan organisme eukariotik? Silakan. Yang bisa jawab. Apa yang dimaksud dengan organisme prokariotik dan organisme eukariotik? Apa tidak memiliki membran? Membran apa? Membran apa? Inti sel, eukaryotic, punya apa? <laughs> Jelas dong, harus lengkap-lengkap. Udah kelas 3, tiga, tiga mau udah kelas 12, harus lengkap-lengkap penjelasannya. organisme Naam. Sedangkan organisme eukariotik. Hmm. Prokaryotik? Naam. Naam, syahih, Betul. Jadi, e, organisme prokariotik adalah organisme yang tidak mempunyai pembungkus inti itu bahasanya atau membran inti. Sedangkan organisme eukariotik adalah organisme yang punya membran inti atau mempunyai pembungkus inti. Beras, eh, kemudian eh, kita bahas tadi tentang pembungkus inti. Kita masuklah ke inti sel. Di dalam inti sel itu Nah ada yang namanya kromosom. Nah kromosom itu berasal dari kata krome yang artinya warna, krom warna, dan som soma yang artinya badan. Jadi, kromosom itu adalah maksudnya adalah suatu badan atau suatu organel yang menyerap warna. Sudah, kromosom terdapat pada nukleus atau inti sel. Di setiap sel, jadi di setiap sel yang punya inti pasti punya kromosom. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang kromosom, kromosom itu juga ada saudara-saudaranya, ada yang namanya kromosom. Ada yang namanya kromatid. Dan ada yang namanya kromatin. Apa beda dari ketiga jenis ini? Apa beda dari kromosom, kromatin, kromatid? Silakan yang bisa jawab. Silakan, apa perbedaan dari kromosom, kromatin dan kromatid? Jangan searching ya. Ada yang searching, ustazah lihat. Nak, jangan searching ya. Masa nggak tahu siapa yang disebut dengan kromosom kromatin sama kromatit? Ada? Ada yang tahu? Hunaisah, Siti Marhama. Silakan nak. Silakan. tafadhol. Kromatit Baru kromatin Ayo apa? Oke, Ustazah jelaskan aja ya. Jadi jadi mana duluan Ustazah? Kromosom dulu kah, kromatin dulu kah atau kromatid? Kalau dari siklus pembelahan selna itu kromatin duluan. Kromatin itu adalah benang-benang halus yang terdiri yang mengandung materi genetik. Itu dia kromatin. Jadi kromatin itu benang-benang halus yang mengandung materi genetik. Itu kromatin. Nah, kromatin memendek membentuk Dua lengan atau memendek membentuk dua lengan disebut dengan kromosom. Yang Anda lihat sekalian di sini, ini dia. Setengah dari ini itu disebut dengan kromatin, sedangkan kromosom empat lengan itu disebut dengan kromatid. Nah, itu dia: kromatin, kromosom, kromatid. Jadi, kromatin adalah benang-benang halus yang mengandung materi genetik di dalamnya. Memendeklah kromatin ini, terbentuklah kromosom. Kemudian ketika masuk ke pembelahan sel, kromosom itu akan e, lengannya akan bertambah menjadi empat lengan, itu kromosom empat lengan disebut dengan kromatid. Sudah paham? Itu dia, jangan lupa ya. Apa jadi harus sudah tahu apa perbedaan antara kromatin, kromosom, dan juga kromatid. Kita lanjut. Kromosom itu dapat diamati pada tahap metafase pada pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Jadi, pada tahap metafase itu masih ingat pada tahap metafase itu eh, kromosom terdiri atau terletak pada benang-benang atau pada garis pembelahan atau pada garis ekuator. Ekuador itu disebut dengan tahap metafase pada pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Nah, pada saat tidak membelah diri, di dalam nukleus tidak terbentuk badan kromosom, tetapi terbentuklah benang-benang yang terurai yang disebut dengan kromatin. Sudah paham? Jadi, kalau nanti di materi genetik ini tiga istilah itu belum tahu juga, enggak ngerti lagi, saja. Jadi, harus tahu apa itu perbedaan antara kromatin, kromosom, dan kromatid. Kromatin tadi adalah benang-benang halus, terurai, tidak berpilin, Berpilin, tapi dia terurai dan tidak memendek, disebut dengan kromatin. Nah, memendeklah kromatin ini, memendek, memadat, membentuk satu lengan, disebut dia dengan kromosom. Kemudian, kromosom itu, ketika pada peristiwa pembelahan sel, dia akan membuat empat lengan atau tetrad, itu disebut dengan kromatid atau kromosom empat lengan. Paham? Sudah, kita lanjut. Jadi eh, kesamaan antara ap, jadi ada kesamaan antara kromosom dan gen. Nah. Kromosom dan gen itu kalau di beberapa buku itu beda pengertiannya, tetapi ada kesamaannya. Pada eh, menurut eh, si Mendel, menurut si Mendel lihat di eh, screen yang Ustazah bagikan, menurut Mendel persamaan antara kromosom dan gen itu diantaranya yang pertama. Pada sel diploid, kromosom dan gen sama-sama berpasangan. Jadi ada di beberapa buku kromosom dan gen itu beda pengertiannya ya nak. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi kromosom dan gen itu sama, sama-sama eh, materi genetik, samanya dia sebenarnya. Tapi di beberapa buku ada yang dibedakan begitu. Nah kesamaannya diantaranya yang pertama pada sel diploid, diploid itu maksudnya adalah 2n ya kromosom dan gen sama-sama berpasangan. Yang kedua, pasangan kromosom homolog atau kromosom kembar berpisah saat meiosis. Begitu juga dengan pasangan gen sealel saat menjadi gen gamet. Yang ketiga, fertilisasi atau pembuahan mengembalikan keadaan kromosom dan gen yang berpasangan. Sudah? Itu dia persamaan antara kromosom dan gen. Jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara kromosom dan gen? Apakah per kromosom dan gen itu berbeda? Jadi ada beberapa ahli ahli yang mengelompokkan kromosom dan gen itu sama pengertiannya atau sama definisinya. Tetapi ada beberapa ahli juga yang membedakan antara si kromosom dan gen. Kesamaannya kesamaannya itu apa aja? Kenapa disebut sama begitu kan? Nah, kesamaannya ada tiga yang usah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada situ ada poin A, B, C pada sel diploid kromosom dan gen sama-sama berpasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasangan kromosom homolog berpisah saat meiosis, begitu juga dengan pasangan gen sealel saat menjadi gen gamet. Yang ketiga, fertilisasi mengembalikan keadaan kromosom dan gen yang berpasangan. Nah, kita bahas struktur kromosom. Jadi tadi usah saya sampaikan kromosom itu satu lengan, nak. Dia terdiri dari uh, ini dia gambarnya. Lihat gambar 32 dari screen yang Ustazah bagikan. Di sini ada gambar satu lengan kromosom. Yang biasa Anda sekalian lihat kan empat lengan seperti ini kan? Nah, empat lengan ini ini disebut dengan kromatid, nah, bukan kromosom. Sedangkan setengahnya dari ini atau seperti ini gambar 32 itu disebut dengan kromosom. Makanya itu kromosom kromatid dan kromatin itu beda. Kromatin dia itu bentuknya benang-benang seperti ini, ini dia benang-benang kromatin. Kemudian benang-benang kromatin itu memendek, memadat, disebutlah dia dengan kromosom. Ini dia kromosom. Nah kromosom itu ketika pada pembelahan sel dia akan e, membentuk empat lengan atau tetrat, itu disebut dengan kromatid. Sudah. Nah, krom, struktur, kita bahas satu struktur kromosom. Kromosom terdiri atas sentromer dengan dan juga lengan kromosom. Sentromer itu letaknya di tengah. Nih, ini disebut dengan sentromer. Kemudian dia ada lengan yang pendek dan juga ada lengan yang panjang. Sentromer itu tidak mengandung gen dan dia itu merupakan tempat melekatnya kromosom. Sudah? Sedangkan lengan kromosom merupakan bagian kromosom yang ada gennya atau yang mengandung gen. Setiap kromosom memiliki satu atau dua lengan. Setiap lengan kromosom terdapat benang halus yang berpilin. Nah, benang-benang halus itu disebut dengan kromatin. Dah, itu dia. Kemudian pada kromatin itu terdapat DNA namanya atau deoksiribonukleat acid atau oh, gula deoksiribonukleat acid yang berpilin dengan protein histon. Nah, Sedangkan ikatan antara DNA dan protein histon itu disebut dengan nukleosom. Sudah? Jadi Ustazah ulangi, kromosom itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada sentromer, yang kedua ada lengan kromosom. Sentromer itu adalah bagian dari kromosom yang tidak mengandung gen di dalamnya dan fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya kromosom. Yang kedua, kromosom itu mempunyai lengan Disebut dengan lengan kromosom, dia adalah bagian kromosom yang mengandung gen di dalamnya. Setiap kromosom, dia punya satu lengan atau dua lengan. Jadi, ada yang satu lengan, ada yang dua lengan. Oke, kemudian kromosom itu dapat terlihat saat pembelahan sel. Dia berupa kromosom yang terdiri dari dua lengan, atau terdiri dari empat lengan, atau disebut dengan kromatit. Nah, dua kromatid itu merupakan hasil replikasi dari DNA sehingga kromosom berbentuk huruf seperti X. Nampak di sini, huruf dari sikromatid atau gambar dari sikromatid itu hampir sama dengan huruf X. Kenapa? Karena dia terdiri dari empat lengan kromosom atau dua kromatid Sudah? Bentuk kromosom ini disebut dengan kromosom duplex. Nah, duplex maksud dari kromosom duplex itu adalah dia itu terdiri dari dua lengan, dua lengan kromosom. Sudah, ketika pembelahan sel terjadi, kromatid setiap kromosom sel akan berpisah ke dalam dua sel anak. Setiap kromatid tersebut berfungsi sebagai kromosom utuh dan juga sebagai kromosom simplex. Sudah, paham? Nah, so kayaknya kecepatan ya Ustazah jelaskan. Ustazah ulangi lagi. Jadi, kromosom itu merupakan Uh, struktur dia Itu merupakan struktur Yang di dalam sel yang membawa Molekul DNA Atau materi genetik Sudah, dia Strukturnya terdiri dari dua bagian Ada sentromer Ada lengan kromosom Sentromer itu tidak mengandung Tidak mengandung uh, Materi genetik Di dalamnya atau tidak mengandung DNA atau tidak mengandung gen, sedangkan lengan kromosom dia mengandung gen di dalamnya. Setiap kromosom memiliki satu atau dua lengan. Paham? Sudah. Nah, berdasarkan letak sentromernya, jadi tadi kan e, kromosom itu ada yang satu lengan, ustazah ada yang dua lengan. Nah, kita kita lihat satu-satu bagaimana bentuk-bentuk si kromosom itu. Bentuk kromosom itu terdiri dari empat bentuk. Ada metasentrik, nih bisa dilihat nak. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik, ada telosentrik. Ini sangat sering keluar di ujian. Harus tahu bedanya ya. Apa itu metasentrik, apa submetasentrik, apa akrosentrik, dan juga telosentrik. Jadi empat macam kromosom ini dibedakan dibedakan dengan panjang dan pendek lengannya. Kemudian dibedakan dengan letak dari sentromernya. Kita lihat. Yang pertama yang A. Metasentrik. Metasentrik ini adalah kromosom yang memiliki panjang lengan relatif sama antara lengan kiri sama lengan kanannya, itu sama-sama panjangnya. Tidak ada yang pendek sebelah. Itu yang disebut dengan kromosom metasentrik. Yang kedua, bisa dilihat itu gambar yang B, itu disebut dengan kromosom submetasentrik. Maksudnya apa Ustazah, maksudnya adalah kromosom itu memiliki satu lengannya lebih pendek daripada lengan yang lain. Paham? Bisa dilihat, jadi kromosomnya itu memiliki eh, satu lengan yang lebih pendek daripada lengan yang lain. Jadi lengan yang lain itu panjang, lengan yang sebelahnya itu pendek. Itu disebut dengan sub metasentrik dan juga sehingga letak dari sentromernya ber, bergeser sedikit ke tengah. Sudah? Kemudian yang ketiga, akrosentrik. Kromosom akrosentrik itu adalah kromosom yang salah satu lengan kromosomnya jauh lebih pendek dibandingkan dengan lengan kromosom yang lain. Jadi kalau tadi submetasentrik itu eh, lengan yang lain lebih pendek daripada lengan yang yang lain atau maksudnya lengan yang lengan kromosomnya itu lebih pendek daripada lengan yang satunya. Kalau yang si akrosentrik lebih jauh lagi, Nak. Jadi yang satu pendek banget, yang satu panjang banget. Dah? Paham? Itu yang akrosentrik. Yang keempat adalah telosentrik. Nah, bagaimana kromosom telosentrik ini adalah kromosom yang hanya memiliki satu buah lengan. Dan letak sentromernya berada di ujung kromosom udah Paham? Silakan anak Ustazah, Aisyah Husni. Silakan nak diulangi apa yang dimaksud dengan kromosom metasentrik, submetasentrik, akrosentrik dan telosentrik. Silakan. Hmm. Daru. Mm -mm. Daru. <guluh> Hmm. Gimana keadaan lengannya? Keadaan lengannya gimana? Kemana nak? Ayo kemana? Diperhatikan ya, jangan ketawa-ketawa di situ saja lihat loh nak. Ayo, apa dia? Supentasentrik. Hmm, Kemudian akrosentrik. Jadi apalah beda sentrik sama akrosentrik? nak? Letak apanya? Gimana letak sentrumernya? Hmm, kalau yang akro? Samanya itu. Cuma nanya. Cuma nana. Hmm. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik, ada telosentrik. Apa keperbedaan dari keempat jenis kromosom ini berdasarkan bentuknya? Da? Ada yang tahu? Silakan dibantu kawannya. Ada yang tahu? Ya, silakan Restu Nak. Hmm. Mm -mm. Ya. Ya, apa bedanya itu? <laughs> ya, baru. Nah, um, asanti ah, betul. insyaallah barakallahu fik ras Udah itu dia ya nak jadi diperhatikan ini bakalan sering kerujian sering banget ini pun di UN lagi sering kali nih. udah perhatikan jadi metasentrik submetasentrik akrosentrik orang sering lupa tuh sering bingung apa beda submetasentrik sama akrosentrik bedanya nak yang pertama lengan kromosom dari susi submetasentrik ini dia yang satu itu tidak jauh dia cuman perbedaannya hampir setengah daripada lengan yang satunya panjangnya nampak kan di sini yang B lihat Panjang lengan yang sebelah kiri itu hampir setengah dari lengan sebelah kanan. Setengah dari lengan sebelah kanan. Nampak? Sedangkan yang akrosentrik dia jauh sekali nak bedanya. Kalau yang lengan yang sebelah kiri dia jauh lebih pendek sekali daripada lengan yang sebelah kanan. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, beda submetasentrik. Kalau submetasentrik, letak sentromer ini, ujung-ujung yang bulat ini, letak sentromernya itu hampir di tengah-tengah lengan kromosom, hampir sama sama metasentrik. Sedangkan kalau akrosentrik, letak sentromernya hampir ke ujung. Sudah, paham? Ya. Nah, itu dia metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan juga telosentrik. Udah, kita lanjut ke jumlah kromosom. Nah, di sini nampak jumlah kromosom daripada semua makhluk hidup. Ada di sini ayam, bebek, anjing, domba, katak, kadal, dan banyak lagi. Karena ini udah nampak jumlah kromosomnya, Ustazah tanya lah dulu. Ini udah nampak kan ayam 78 jumlahnya, bebek 80 jumlahnya. Kemudian lalat, lalat rumah jumlahnya 12, Nah, jumlah kromosomnya. ustaznya tanya, dulu berapa nak jumlah kromosom kita? siapa yang jawab itu? siapa yang jawab? ada yang jawab dua enam, ada yang jawab 23 tiga, yang mana yang betul? <tuh> Nah, betul. Ainu, masya Allah, udah bunyi ya. Dari tadi nggak ada bunyi anaknya Ustaz ini. Masya Udah, nah, jadi benar ya. Jadi jangan bingung-bingung. Hah, dua tiga. Hah, empat enam. Enggak ada itu bedanya. Dua enam, dua tiga maksudnya adalah dua puluh tiga pasang. Jadi kalau diurai dua puluh tiga pasang itu berarti ada berapa buah? Ada empat puluh enam buah tapi perlu diingat kalau pada uh, jumlah kromosom itu nah ada kromosom ada dua ada dua jenis sel, ada dua jenis sel, ada dua jenis dua jenis kromosom. Ada dua uh, ada kromosom sel somatis atau kromosom tubuh dan juga ada kromosom uh, gonad atau kromosom sel kelamin. Jadi kalau bisa diurai, kromosom dari tubuh kita sendiri adalah 23 eh 22n

dan X dan Y, tambah X dan Y. Jadi ada 22 kromosom untuk sel tubuh kita yang me, yang menguraikan seluruh kode-kode kenapa rambutnya keriting, kenapa kulitnya hitam, kenapa hidungnya mancung, kenapa bibirnya peot, kenapa itu semua. Itu ada 22 kromosom yang eh, di, terdapat di situ yang mengkode kenapa-kenapa-kenapa itu. 22 kromosom, set kromosom, sel somatis, sel tubuh. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga ditambah. Kalau pada manusia, dan juga ditambah satu set kromosom x dan y dari ibu dan bapak, atau kromosom kelamin. Kalau pada pria, x dan y, kalau pada wanita, x double x, atau xx. Pada wanita, paham itu nanti. Kalau belum paham, kita lanjut uh, di minggu depan. Tapi kalau yang perlu anda tahu, yang perlu anda ingat, bahwasanya jumlah set kromosom dari manusia ada 23 pasang dengan kalau diuraikan sama dengan 46 buah kromosom. Paham? Sudah? Oke. Nah karena waktu kita nggak banyak lagi di sini, uh, usaha lihat waktu kita sudah mau habis, jadi itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini, nak. Uh, untuk minggu depan, ustazah ingatkan, untuk minggu depan silakan dibaca bukunya tentang DNA, dan juga sebelum baca tentang DNA, baca dulu tentang tipe-tipe kromosom. Jadi nanti uh, yang uh, si ayam bebek anjing domba ini dan orang utan, kalau bisa uh, cari nanti literasinya tentang bagaimana uh, keadaan set kromosomnya. Kalau pada manusia tadi Ustazah sampaikan kan pada manusia ada 22 atau 22n atau 22 sel somatis ditambah satu set kromosom sel kelamin atau gonosom XY atau XX itu kan keadaan kromosom kita. Nah, silakan kalau ada yang enggak kalau ada waktu silakan cari ayam ini kayak mana dia set kromosomnya, berapa somatis, berapa gonosom atau berapa autosom berapa gonosom atau berapa sel tubuhnya berapa berapa kromosom tubuhnya berapa kromosom kelaminnya Silakan dicari ayam bebek ini semua dan sampai mawar Kalau ada yang e, menyelesaikannya silakan jawab di Ustazah itu bisa jadi nilai nilai plus buat anak-anaknya Ustazah karena dia e, paham tentang bagaimana yang disebut dengan autosom dan juga gonosom atau kromosom tubuh dan juga kromosom kelamin begitu paham itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini nak karena waktu kita udah nggak banyak waktu kita udah mau habis ah iya tapi saja sudah sampaikan tadi Ustazah sudah sampaikan kan hmm si oh oh siapa yang ke kamar mandi ini dari tadi ke kamar mandi aja udah nak uh. Oh iya, masya Allah. Nah, eh, uh, Hanifah, silahkan absen. Bagi anak-anaknya, Ustazah yang lain yang belum absen tadi di awal Ustazah, eh, uh, sebelum memulai pembelajaran, silahkan absen Ketikan namanya, kemudian keterangan hadir supaya Ustazah tahu bahwasanya anak-anaknya Ustazah itu hadir dalam zoom kita kali ini itu saja mungkin, tidak ada PR tetapi kalau mau nilai plus silakan cari yang saya sampaikan, carilah bagaimana set kromosom, si kromosom tubuh dan kromosom kelaminnya atau autosom dan gonosom dari beberapa makhluk hidup yang sudah saya berikan tadi ada ayam, ada anjing, kemudian ada tomat, ada bawang, ada mawar itu tadi, ada sebelas ada sebelas ini, sebelas, sebelas yaitu ada 18 yang hewan ada dua eh iya yang ada 23 tumbuhan ada 11 yang eh 23 yang hewan ada 11 yang tumbuhan silakan dicari uh, itu saja mungkin pembacaan kita hari ini kita akhiri nak dengan doa kafaratul majlis silakan dibuka mic-nya subhanakallahumma wabihamdika ai syhadu alla anta astaghfiruka wa atuubu itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini Ustazah Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nas, Tetap semangat Ya Siapa itu? Oh Mas Qadarullah. Ya ya naam naam Siapa lagi ya yang mau disampaikan itu saja Silakan naen chatnya atau lift dari Zoom sebelum Ustazah keluarkan.